Hello, how's it going, Faziners, and welcome back with me, Fazifik. So, sebenarnya hari ni dah pun masuk 2 tahun aku bersama YouTube. Kira bukan hari ni jugalah sebenarnya, sebab first video yang aku upload ialah 24 Ogos 2019. Kira kemarin lah. But anyway, yeah, kita dah pun masuk 2 years anniversary with YouTube. And benda apa yang aku dah capai selama 2 tahun ni? Memanglah ada up and down masa buat YouTube ni semua, but that's alright. Untuk video hari ni, aku akan tunjuk korang aku punya channel analytics. Kira macam aku tunjuklah selok-belok apa pencapaian aku yang dekat YouTube selama ni. So marilah kita saya tunjuk korang terus ke saya punya channel analytics. So inilah dia saya punya channel dashboard. Siapa yang tak buat YouTube maybe memang takkan pernah lah tengok benda ni semua kan. So yang macam korang nampak ni sekarang dekat aku punya channel dashboard, kita ada channel violations kat sini. Lepas tu ada copyright claim, lepas tu latest video performance, and then channel analytics yang simple. Lepas tu bla bla bla, latest post, recent subscriber, semua tu lah. Untuk channel violations ni sebenarnya benda lama. And aku memang video aku ni dah kena remove daripada YouTube. Macam korang nampak ni, aku kena July 28, 2020. Content pun dah unavailable sebab YouTube dah remove. And sebenarnya ni aku buat video macam try not to laugh gitu kot. Just macam reaction video lah. And aku tak tahu kenapa aku macam kena strike dengan YouTube. Maybe tak ada benda yang dangerous sangat pun. Aku pun pening pahal. And then aku punya copyright claim ni dah tak ada dah sebab aku dah remove dia punya copyright. So dah safe lah untuk aku. Lepas tu latest video performance, ranking by views 1/10. Kira video ni lah yang paling banyak views for now. Untuk masa dia cakap ni, first one day 16 hours. Memang video yang latest aku ni yang paling banyak views. Macam korang nampak yang lain semua 700, 600, 500, 300, ada yang 200 lebih je. So yeah, not bad. Video Genshin aku terharu jugalah sebenarnya. Lepas tu impression CTR and average view duration. Ni semua YouTuber yang paling penting lah. Benda lah ni yang paling penting. Serius aku cakap. Sebab kalau kita punya CTR and view duration ni tinggi, makin banyak lah YouTube recommend kita punya video. So aku rasa macam aku punya ni not bad lah. Untuk beginner kan kira okey lah juga sebenarnya, boleh tahan tinggi. And then recent subscriber aku 3932. And ni aku rasa macam glitch sebenarnya. Sebab semalam aku tengok subscriber aku 3945. Lepas tu pagi ni aku bangun tengok, eh, asal dia berkurang aku pun tak tahu sebab banyak kali dah terjadi macam ni. Nanti dia okay balik. Lepas tu summary, last 28 days views aku total lah dia dapat dalam 23.3k. To okay, not bad, tinggi. Watch time 1.5k and revenue $23.64. And apa lagi, publish videos, nothing, latest comment, nanti aku reply, recent subscriber and latest post. So tu je lah. And then ke content. Content kira semua yang aku upload dia ada keluar dekat sini lah. And kita boleh tengok macam mana kita punya video tu performance okay ke tak okay. So dekat sini aku punya views semua boleh nampak lah, comment and like. Lepas tu views aku semua mostly 500 ke atas. And dalam yang 400 pun ada lah macam ni, 1, lepas tu 2. And aku rasa 400 views tak banyak sangat pun. 2, 3, yup, COD lagi. Lepas tu ya COD again 400, and ni 400, ni pun 400. Kira dalam 5 video je lah yang aku dapat 400. And aku harap lah, aku pun dah nak capai 4K subs. Aku harap lah video-video aku lepas ni aku upload semua, minimum yang aku dapat ialah 500 views. Kalau boleh memang nak lebih lah, but minimum aku memang target 500 je. Jangan bawah 500, please lah. Itu saya punya harapan lah masa dah capai 4K subs nanti. And kalau korang tertanya kenapa bilik aku ni gelap tiba-tiba, yes, aku tutup lampu sebab tiba-tiba dia buat hal. Aku pun tak tahu, tapi aku nak record lah dia buat hal. But it's okay, kita teruskan dengan analytics kita. Lepas tu kita pergi ke mana? Playlist. Playlist tak ada apa sangat kot. Yeah, analytics lah, ni benda yang paling penting lah. Analytics. Your channel got 23,345 views in the last 28 days. Ni yang macam tadi lah yang aku cakap kan. So views aku ada 23k and watch time 1.5k. And typical aku dapat 650 hingga 890. So ni terus naik lah 1.5k sebenarnya. Sama juga dengan views. Typical aku 8.8k to 12.1k. Terus naik 23k. And ya, tu aku bersyukur lah dapat macam tu. Subscriber aku pun naik 482, typical 90 hingga 150. And yeah, so far aku rasa sebenarnya Genshin Impact buat aku naik jugalah sebenarnya. Thank you Genshin, and thank you jugalah dekat semua orang yang tengok video aku tu. And aku punya estimate revenue $23.64. So kira sebulan aku dapat dalam berapa, RM90 lebih kurang lah gitu. Tak banyak, tak sikit. Okay-okay je lah, but it's okay. Kita mula dari bawah dulu. But aku macam malas nak fikir sangat pasal
money ni sangat. Sebab kadang-kadang dia boleh impact kita punya content. Macam pahal duit aku sikit ni semua kan, fikir macam tu. So yeah, just apa yang kita dapat tu, syukur je lah. And then aku punya reach, impression 323,000. And ramai jugalah sebenarnya. Lepas tu CTR, oh CTR aku turun eh, turun 7%. Kira macam kalau CTR kita ni turun, means YouTube jarang nak recommend aku punya video. So yeah, agak sedih ni. Views and unique viewers ni tak ada apa-apa lah. Traffic source ni kira macam dari mana orang datang ke channel aku ni. And kalau korang tengok dekat traffic source aku, yang paling video aku yang paling YouTube banyak recommend, semua video Genshin. Aku try main Genshin Impact, lepas tu Genshin Impact, ni pun Genshin Impact, Impact. Semua Genshin Impact yang video YouTube recommend. Video lain semua YouTube tak recommend. Damn. Sebab maybe video-video tu yang macam views dia banyak and watch time dia tinggi, so that's why YouTube recommend. Kalau tak, views yang rendah memang YouTube takkan recommend lah. Engagement, yeah, kita punya watch time and average view duration. Okay, top videos aku ialah yang, yeah, so aku try main Genshin Impact ni memang viewsnya paling tinggi lah. Sekarang dah 13 or 14k gitu. Aku punya top playlist pun still Genshin Impact, 82%. Yang lain semua sikit je, ciput je. And yeah, top videos by end screen semua memang Genshin juga. Genshin banyak membantu aku lah sebenarnya, serious. Audience, okay audience. Returning viewers ada 1.3k. Ni kira orang yang dah tahu channel aku and dia still tengok lah, ada 1.3k. Unique viewers ni viewers yang baru tak silap aku, yang tak pernah tahu pun kewujudan aku punya channel ni. Lepas tu ada channel Your Audience Watch, ya, ML Studio, Ronin, Syafiq Aiman, Tibangkit, Lilizan. Ni semua aku kenal lah sebab aku memang selalu tengok analytics aku. Dan aku tengok juga apa yang korang semua lah ni kira tengok video dekat channel lain. So aku tengok diorang ni semua, Ohami apa-apa bla bla bla, One Animation ni semua. Sebab sometimes pun aku ada buat macam video apa yang diorang buat, but still tak dapat apa yang aku harap. But takpelah, sebab nak try-try je kan. But here's the problem lah, apa yang aku macam down sikit. Sebelum aku start YouTube ni memang aku dah start belajar apa Photoshop and Premiere Pro lah untuk video editing semua. Dan lepas aku dah mahir tu semua, barulah aku start YouTube. Sebab aku dah tahu nak edit thumbnail macam mana, edit video macam mana semua, memang bagi dia nice. And kadang-kadang aku pelik macam orang yang thumbnail dia tak apa-apa, video dia pun tak apa-apa, but tu yang views dia ramai tau. So aku macam, okay, apa yang aku buat salah eh? Padahal aku macam work hard lah untuk bagi thumbnail aku nice and editing pun nice. But someone else yang dia punya thumbnail and video yang tak apa-apa, macam aku rasa memang aku lagi better daripada dia, still dapat more views and more subscriber. Aku macam, tu rezeki lah, tu rezeki lah, tak boleh cakap apa-apa lah. Walaupun aku work hard and buat video yang lain daripada yang lain, macam 90 times better daripada diorang tu semua, but still I'm behind them. PUBG, ML, Roblox and any other mobile video games, semua kat depan lagi. So aku macam, bro, tak bosan ke asyik tengok benda macam tu? Sebab aku rasa macam dah ramai sangat tau Malaysia punya content creator yang buat video tu. So aku rasa macam, okay, orang semua maybe suka tengok benda yang sama, sebab tu benda yang diorang minat. So aku tak boleh nak salahkan lah. So aku tak boleh kata apalah, aku just kena work hard je lagi, buat content yang syok-syok semua. And insyaAllah one day berjaya lah juga. So yeah, itulah aku punya membebel. And yeah, watch time from subscriber, not subscribe, 64.5%. Subscribe 35.5%. Come on guys, subscribe please. Support me please. Tak, saya tak paksa, saya tak paksa. Kalau korang nak, silakan. Tak nak, tak apa. Tiada paksaan untuk semua ni. And that's it. Aku rasa tu je lah untuk video kita hari ni. Aku nak tunjuk korang dekat aku punya channel analytics, aku punya channel performance semua. And ada juga aku luahkan perasaan sikit-sikit dekat korang semua kan. So yep, dah 2 tahun aku bersama dengan YouTube sekarang ni. And sebenarnya aku target tahun ni lah, sebelum habis tahun ni, aku target 5k subs. Tapi nampaknya macam agak susah sikit. Dapat 4k subs pun aku dah syukur lah juga. Janji ada pencapaian jugalah daripada tak ada, betul kan? And sebenarnya aku punya channel ni aku nak buat macam more to PewDiePie style, Markiplier, Jacksepticeye, kira yang macam content lain daripada lain lah. And diorang macam upload je video apa-apa, semua viewers dia memang tengok. I mean macam diorang tak fokuskan sebab dia main game tu, orang tengok tu je. Kalau dia upload video lain, dia tak tengok, no. Dia upload apa-apa, semua orang tengok juga. So sebenarnya aku harap sangat korang pun macam tu lah. Not focus untuk satu benda je, but dan aku fikir-fikir balik macam tak apalah, aku macam tak fikir sangat pasal tu. Apa yang korang nak tengok, tengoklah. Sebab apa yang aku nak jadi ialah aku buat content apa yang aku suka and orang pun suka tengok.
tu je sebenarnya. And memang ada orang suggest aku untuk buat macam video apa yang aku tak tahu, tak pernah dengar pun. And aku ada buat juga. So kalau aku tak boleh buat tu memang sorry lah. Kalau aku boleh buat tu memang aku akan buat. Jangan risau. So yep, itu sajalah untuk video kita hari ni. Aku harap korang enjoy. I don't know, but yep, jangan lupa juga untuk like and subscribe sekali. Until then, I'll see you guys on the next video. See ya.